Mang Perkol niku babat alas kalih prajurit-prajurit pun sak rejane jaman aku duduk nang kene sotrek sumur watu nggih. Sumur watu. Niki tinggalanipun Mbah Mang Perkol. Kaya menika kenging damel tangga menapa kemawon. Dan ya ini ya. Ini batu ini karo ingon-ingon napa? Ini macan besar. Ularnya itu besar. Sosok tersebut itu kayak mendarat terus terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPSTV Misteri. Ya teman-teman, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kami bersama Pak Juru Kunci atau Mbah Juru Kuncinya Mbah Suratin. Mbah Suratin dan Punden Ngetrep. Ngetrep yang bernama Punden Mbah Gemang Perkol seperti itu. Di sini nanti kita akan tanya-tanya asal usul atau sejarah-sejarah dan misteri-misteri apa yang ada di Punden Perkol ini tersebut, teman-teman, seperti itu. Assalamualaikum Mbah. Dengan Mbah siapa? Mbah Suratin. Mbah Suratin, teman-teman, seperti itu. Maaf Mbah, mau tanya sejarah-sejarah atau asal usul Pundennya Mbah Gemang Perkol itu dahulu bagaimana? Kemarin itu sejarah dari orang tua-tua. Iya. Kemarin itu kan Mbah Mang Perkol asli dari Mataram. Dari Kerajaan Mataram. Iya. Di perintah kerajaan disuruh babat alas tanah Jawa, nggih. Nggih. Nah, menika babat alas menika alhamdulillah duduk wonten dusun ngriki dari wonten namine. Nah niku Mbah Mang Perkol niku babat alas kalih prajurit-prajurit pun yen menika alhamdulillah menika saged babat sampai padang wit-witan pun boten wonten. Yen menika Mbah Gemang niku terus riyen niku duduk wonten dusun ngriki nggih. Sak kerjane jaman aku duduk nang kene sotrek tak jenake desa Ngetrep. Seperti itu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kata beliau itu pada waktu beliau itu kesini itu lelana apa bertapa? Ya lelana. Berkelana seperti itu. Terus beliau sampai di sini kayak bertapa di sini itu.
itu, terus beliau itu mengucap suatu saat nanti rejani zaman ya, akan diberikan nama ngetrep karena beliau di sini itu ngetrep ya, di sini bapak ya, seperti itu teman-teman. Terus untuk ini itu apa bapak? Sumur Watu ya. Sumur Watu. Niki tinggalanipun Mbah Tembang Pregul. Nggih. Lan nika Sumur Watu menika nika toya menika kenging damel tangga menapa kemawon. Jadi air ini dulu itu punyanya Mbah Tembang Pregul. Pregul ya. Iya. Dan air ini bisa dibuat apa saja. Iya. Termasuk pengobatan. Iya, pengobatan. Seperti itu teman-teman. Jika teman-teman mendapatkan apa itu kayak penyakit apapun bisa ke tempat sini teman-teman, karena di sini itu ada air untuk pengobatan dan teman-teman bisa ketemu Mbah Juru kita yang bernama Mbah Suratin. Terus bagaimana dulunya ini dipakai untuk apa bro, Mbah? Apa nah, yang airnya ini sama Mbah Juman? Ya airnya ini kemarin itu kan orang-orang kan nggak tahu, ya nggak tahu, terus kok jamel nopo rauh, kok sakitnya sembuh, diminum sembuh. Terus batu ini tuh sudah dari dulu apa buatan sekarang pak? Ya sudah lama, bertahun-tahun, sudah ratusan tahun. Sudah seperti ini pak? Ya. Oh iya. Sudah ratusan tahun. Selain itu, berarti beliau ini selain ini mungkin ada lagi bapak? Ada ya ini? Ini? Ya. Ini batu ini peninggalan beliau ya? Iya. Ini bapak? Apa bapak? Kalau boleh tahu mbak? Ini kan ya batu lah. Batu ya? Ya. Dari beliau zaman dulu? Iya. Hmm. Ini Mbah Lanang, Mbah Wedo. Mbah Lanang, Mbah Wedo? Iya. Laki-laki dan perempuan, kata beliau seperti itu. Terus, misteri-misteri apa yang pernah dialami oleh bapak sendiri atau masyarakat atau orang lain di sini? Bisa dijelaskan bapak? Ya Mbah Tembang itu punya cara ingon-ingon itu apa? Ya, peliharaannya itu punya macan besar. Oh iya iya. Ular punya. Ya. Koib ya Mbah? Ya, koib. Ularnya itu besar. Macannya ya besar. Besar. Ya. Ya, jadi di sini itu dijaga sosok macan dan ya. Ular ya Mbah? Ya. Ada lagi Mbah yang ingin disampaikan? Untuk sejarah atau misteri-misteri? Sejarah, ya, tahlil ya saya. Iya, iya. Ya, tahlil. Di sini, tahlil ya berupa orang punya hajatan, itu minta doa. Minta doa biar hajatannya apa mantu ya. Itu biar selamat menjadi kaken-kaken, ninen-ninen. Ya, poro pelajen-pelajen saya tetap buk. Di sini itu ada ya bagiannya Mbak Nikunda cakar suwiwi. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Jadi kalau ingin membuat hajat pernikahan kita diwajibkan untuk memberikan panggang tumpeng di tempat ya. Mbah Tembang Pregul ini teman-teman. Dan tahlilan di tempat sana seperti itu yang dipimpin oleh Pak Jurukunci kita. Ada lagi apa yang ingin disampaikan? Pembangunan ini ya? Ya. Pembangunan ini kan 5 tahun bertahap. Iya. Ya, putu-putu ini kuabih dan susah ngerep perlu tarii. Alhamdulillah putunya sakit buyung rukun bangun punden dalemnya pun berapa betul. Pertama mester ngajeng ya. Kedua atap itu kedua ketiga yang belakang ya berkembang ini ketiga ini ya keempat ini ya, ini, ya. Kelima ini ya jadi ada tahapan ya bertahap ya. Jadi putune sakit bertahun rayong wujud rukun ya, ya. Jadi pada intinya teman-teman tempat ini dulu itu tempat untuk persinggahan Mbah Tembang Pregul dan air tersebut itu ini asli sudah zaman dulu teman-teman ratusan tahun zaman kerajaan
seperti itu. Dan peninggalannya ya seperti ini dan ininya. Kalau yang ini tambahan ya, baik. Tambahan. Tambahan seperti itu. Ini kayak apa? Iya. Ya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ada tahun bang berpul. Ya. Roman kesenangan ya, kesenangan ya, kesenangannya itu Mbah Demang Perkol itu langen pekso. Langen pekso. Tayub. Tayub. Oh iya iya iya. Mbah Demang seneng tayub. Iya iya. Ya. Mari mengke tayub, mengke hajatan tahlil di sini itu satu desa bersatu. Semuanya berkumpul di sini. Iya, berkumpul di tahlil depan bersama. Ya, tahlil bersama bersatu. Itu setiap tahun sekali atau hari setahun satu bulan sekali? Setahun sekali. Satu tahun sekali. Setiap hari apa, Mbak? Hari enggak bisa ditentukan. Ha-ha. Hari kok anu tuh banyak rezekinya itu ya hari panen. Oh, hari panen. Ya, panen. Soalnya di sini itu bersih desa hiburannya ada 15 titik. Iya, iya, iya. 15 titik lebih. Ya. Kalau 15 titik itu ya yang Rebo malam Kamis tayo. Iya. Kamis malam Jumat itu segala macam. Macam ya, seperti jaranan, ya film, wayang, nah, macam-macam ya, Mbak ya. Seperti itulah teman-teman sejarah-sejarah asal-usul dan misteri-misteri yang ada di bundanya Mbah Demang Perkol ini seperti itu. Di sini beliau itu meninggalkan suatu zaman dulu, teman-teman nggak tahu ini apa. Ini apa Mbah? Kayak prasasti atau situs atau gimana? Ini kan kalau dengan lo kan enggak benar Siwa apa enggak? Siwa ya. Iya. Batu Siwa. Iya, batu Siwa. Seperti kayak batu Siwa seperti ya. Itu. Dan airnya ini itu sudah dari zaman kerajaan dulu ya, kerajaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seperti itulah teman-teman yang sudah diterangkan oleh Pak Guru Kunci kita atau Mbah Guru Kunci kita Mbah Suratin. Suratin. Suratin seperti itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami sakri sampai di sini. Terus kita kami tidak spiritual kami. Salam Pak Guru Kunci. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPSTV Misteri. Ya teman-teman, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi siang kan aku sudah nampak tilas atau penelusuran di daerah Desa Ngetrep, teman-teman. Seperti itu, di bundenya Mbah Demang Perkol. Seperti itu teman-teman. Dan tadi Alhamdulillah aku juga sudah mewawancarai yaitu Mbah Juru Kunci kita tadi yang bernama Mbah Suratin. Seperti itu, beliau yang memimpin doa di tempat tersebut sekaligus juru kuncinya, teman-teman, seperti itu. Dan apa yang dikatakan Mbah Juru Kuncinya, sejarah-sejarah dan misteri-misterinya, kita kebenarannya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman, seperti itu. Dan tadi aku sempat bertemu sosok, mungkin sosok tersebut itu penjaganya Mbah Bunden Kerkul tersebut, teman-teman. Kang Agus melihat sosok pada waktu Kang Agus wawancara dengan Mbah Juru Kunci agak ke depan, di depan Kang Agus agak ke samping, teman-teman. Itu sosok goib tersebut itu kayak melihat terus, teman-teman, seperti itu. Sosok orang tua seperti itu, teman-teman. Yang jelas mungkin itu yang menjaga Bunden tersebut. Dan di tempat tersebut tadi, teman-teman, peninggalannya Mbah Demang Perkol itu sumur. Sumur itu sudah ratusan tahun peninggalan sudah zaman kerajaan, kata Mbah Suratin tadi, juru kunci. Seperti itu, teman-teman. Dan di sini Kang Agus akan memvisualkan atau melukiskan seperti apa sosok yang melihati Kang Agus dengan Mbah juru kunci tadi pada waktu tadi kami wawancara, teman-teman. Seperti itu. Ya teman-teman, kita akan langsung saja melukiskan sosok atau mengilustrasikan seperti apa sosok goib yang ada di bundanya
Mbah Demang Kerkul, seperti itu teman-teman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terus ikuti kami, jejak spiritual kami. Salam KPSTV Misteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilustrasinya sosok yang ada di undenya Mbah Demang Kerkul seperti ini teman-teman. Dia orang tua, berjenggot seperti itu, bajunya hitam. Tapi ini bajunya nggak dikancingkan enggak teman-teman, kayak dibuka kancingnya seperti itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kurang lebih seperti ini. Nah, aku akhiri dulu sampai di sini teman-teman. Terus ikuti kami, jejak spiritual kami. Salam KPSTV Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.